Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdaus. Kita mendapatkan kabar gembira sebagai sebuah modal bahwa Persiraja Banda Aceh baru saja tadi sore mengalahkan tim PON Aceh yang dilatih oleh Coach Fakhri Husaini dengan skor 1-0. Persiraja Banda Aceh unggul 1-0 atas PON Aceh. Tentu kemenangan ini menjadi semangat atau modal untuk Persiraja Banda Aceh sebelum berhadapan dengan Persita Tangerang. Walaupun di dalam permainan tadi sore masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, tapi secara keseluruhan tampil sudah cukup oke, dan juga untuk tim PON Aceh sudah sangat bisa merepotkan tim dari Persiraja Banda Aceh. Yang pantas kita syukuri bahwa untuk lini pertahanan dari Persiraja Banda Aceh juga sudah tampak solid, dan memang rata-rata kan pemain lama yang kemarin di Liga 1 dan sekarang masih merupakan pemain yang itu. Jadi mereka untuk pertahanan mungkin tidak ada persoalan yang begitu serius, dan ini menjadi modal juga untuk bisa menghadapi Persita Tangerang. Untuk bagaimana berjalannya pertandingan tadi sore, kita lihat bahwa Persiraja memang menguasai permainan karena memang senioritas dan pengalaman pemain bahwa Persiraja unggul daripada tim PON Aceh. Saya kira untuk evaluasi ke depan mungkin manajemen Persiraja harus memikirkan bagaimana agar sektor gelandang ini bisa lebih hidup lagi untuk membangun serangan, karena kita lihat bahwa memang aliran bola dari bawah ke gelandang, tapi sepertinya ketika sudah di gelandang itu agak kurang efektif atau kurang kreatif gitu. Jadi bahkan banyak bola-bola itu melalui wingback, dan itu sah-sah saja dalam transformasi sebuah formasi seperti itu. Jadi itu saja saya kira, singkat saja. Selamat untuk Persiraja Banda Aceh, ini merupakan modal karena bisa mengalahkan tim PON Aceh. Ini menjadi modal dan bekal semangat untuk bisa mengalahkan Persita Tangerang di pekan pertama. Terima kasih kawan-kawan, saya kira itu saja informasi malam ini, dan mudah-mudahan Persiraja Banda Aceh semakin baik lagi ke depannya. Sukses selalu, jangan lupa dukung channel ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, klik subscribe dulu, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Biar kawan-kawan dapat video terbaru ketika saya upload. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.